Soal deskripsi yang kedua, ayam yang meresahkan. Pertanyaan dari Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuwangi. Deskripsi masalah. Pak Umar hidup bertetangga dengan Pak Yusuf. Mereka berdua sangat-sangat gemar memelihara ayam. Namun Pak Umar merasa resah karena ayam Pak Yusuf sering mengotori pekarangannya dan sering berkelahi dengan ayam miliknya, sehingga ayam-ayam miliknya terluka, bahkan sampai ada yang mati. Sehingga Pak Umar berinisiatif untuk memberitahu Pak Yusuf perihal ayamnya tersebut. Namun yang itu urung diurungkan untuk disampaikan karena dikhawatirkan terjadi permusuhan karena Pak Yusuf seorang bajingan yang dikenal aku. Pada suatu waktu Pak Umar menjual ayam milik Pak Yusuf tersebut tanpa sepengetahuannya, dan uang hasil penjualan ayam tersebut diletakkan di samping rumahnya dalam kurung di dalam pagar rumahnya, yang sekiranya nanti uang itu kelihatan dan diambil oleh Pak Yusuf atau salah satu anggota keluarganya. Sedangkan tiga penanya bagi teman-teman yang belum paham pertanyaan. Paling tengok, untuk apa? Alfa. Baru minator. Kenapa? Sandar. Budi, Budi. Silakan Darussalam. Darussalam ya. Yang ketiga. Silakan yang pertama Al-Falah. Pertanyaan Al-Falah ya, Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada waktunya. Di sini tadi kan ada di deskripsi masalahnya sering berkelahi dengan ayam miliknya. Jadi bisa disimpulkan bahwa ayam ini adalah ayam petarung. Pertanyaannya, ayam ini dijual pada siapa? Apakah dijual ke orang yang suka menyambung ayam atau gimana? Saya kira bagaimana, Sa'il? Bagaimana? Pertanyaanlah, ayam Pak Yusuf ini dijual ke siapa? Ya, berhubung dengan sangsa ini tidak ada, kebetulan dekat dengan pondok kami, maka kami yang mewakilkan. Mengenai pertanyaan yang pertama itu mungkin tidak mengikut antara nantinya dijual terhadap sampai penyambung ayam atau tidak, itu tidak mengikut terhadap hubungnya. Oh ya, betul. Jadi itu belum saatnya kita menanyakan jual ke siapa, karena nanti konsekuensi hukumnya tidak mempengaruhi terhadap hasil lah. Ya gitu. Mungkin yang kedua dari Tahdim, dari Tahdim. Halo. Sebelumnya terima kasih untuk moderator atas waktunya. Kami di sini agak janggal terhadap pertanyaan. Yang pertama itu ada Pak Umar dan Pak Yusuf. Sementara ayam Pak Yusuf ini selalu mengotori atau abuek dan sarang ayam Pak Umar. Kemudian yang kurang masuk akal dari kami akan diberitahu oleh Pak Umar cuman takut ada permusuhan, malah mengambil yang kedua, malah dijual. Ini kan akan justru menimbulkan permusuhan. Nah, justru itu yang ditanyakan. Ya, itu jelas permasalahan. Jadi sudah saya. Bagaimana, Sa'il? Ya nggak dijawab. Sudah kalau saya jawab ya. Jadi itu nanti masuk ke sub jawaban ya. Mungkin dari yang ketiga dari salam. Ya tarik. Penanya dari salam ya tarik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini akan ditanyakan tentang apakah tidak ada cara lain selain menjual tanya Pak Yusuf tersebut. Mungkin langsung bisa dijawabnya. Apa emang tidak ada jalan lain, tidak ada solusi lain kecuali dijual? Dan itu lah saja kalau nantinya ini apakah jika nantinya mengapasang pemilik ayam ini ketika nantinya memberitahu terhadap Pak Umar apakah hukumnya di mana apakah pertanyaannya adalah ayam Pak Yusuf dijual itu alasan dijual apa karena enggak ada jalan lain? Misalnya ekor kaki makan kaki bisa apa atau enggak ada jalan lain? Ya kalau secara akal ya kok ada bilang itu enggak ada penanggung jawab aslinya ada ya udah jadi di sini masih ada cara lain selain menjual jelas ya jelas karena sekarang yang contoh sih jalan lainnya apa betul tidak mau berjalan takut ah iya betul kok jalan lainnya apa jalan lain versi terusana mungkin betul. Kan di sini Darussalam menanyakan soal deskripsi toh. Kan Pak Umar saking takutnya untuk memberitahu terhadap Pak Yusuf, Pak Umar sampai-sampai menjual ayam tersebut. Apakah tidak ada lain selain menjual ayam tersebut? Apakah gimana gitu ya. Toh? Sebentar. Ada tadi Salim mengatakan bahwa ada cara lain selain dijual ya. Mungkin bisa anda contohkan selain dijual misalnya ya baik kan begini loh dalam kenapa dijual mengambil solusi dijual saja yang jika nantinya Pak Yusuf memberitahu terhadap Pak Umar akan ada pertengkaran loh ya lah makanya dalam satu-satunya itu biar sedaya jika dari depan ini mempunyai cara tersendiri mungkin bisa disebutkan apa harus disembeli ya benar ada cara lain tapi konsekuensinya dibesar daripada itu sebenarnya ada cara lain tapi sering takut mending jual baik jelas ya mungkin ada yang lain yang pertanyaannya lebih bukan terkompon ada di apabila sebenarnya langsung ke pertanyaan sudah pertanyaan bagaimana kita berada instruksi dari pengasuh bahwa cukup sekali tahun ini kita istirahat di pasolat dapat kita datang tahun ini penting istirahat di balik ke dalam oleh ini kita sudah untuk mustaqim untuk bersalam oleh ini kayak gini masih sholat itu yang boleh karakternya perlu direvisi. Untuk jawaban saya pertanyaan nomor 2 di lanjut jalan sasani kolam beto. Jalan 7 Wih. Jalan lagi bahwa untuk jalan kedua akan dilaksanakan nanti jalan 7 Wih. Insyaallah selamat musafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai jelsa kedua pada malam hari ini dengan bacaan dari surah Al-Fatihah dengan harapan semoga pembahasan kita pada malam hari ini sesuai dengan
Karena tadi deskripsi Mas Anam sudah dibahas, maka untuk jelasan kedua langsung saya mulai dengan pertanyaan bagaimana hukum menjual ayam seperti dalam deskripsi atas. Sedangkan yang belum Banyu Ayu. Yang kedua PP Al-Hikmah. Yang ketiga As-Sahliyin. Dulu belum ini. Datai bagi data yang ini. Yang pertama silakan Bayu Ayu, Pondok Pesantren Bayu Ayu dari mana? Pamekasan. Pamekasan Jawa. Jawa. Iya. Terima kasih kesempatannya untuk moderator yang agama. Kami menjawab hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Kemudian yang kedua dari Al-Hikmah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami menjawab hukumnya tidak sah. Tidak sah toh. Pakai sini. Yang ketiga Pondok Pesantren As-Sahliyin 2. Cek lo satu. Cek. Jawab kami di sini sah toh. Sah. Ya. Silakan saya minta pertanggungjawaban dari masing-masing mujib. Dimulai dari Pondok Pesantren Banyu Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang mulia kudu riba di dunia namu laisan dimaliki walau diin. Berusur, karena masuk dalam praktek bayuan fudli begitu ya. Ya langsung yang kedua Al-Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami menjawab tidak sah karena tidak memenuhi syarat daripada makun alim, yang mana dalam makun alim tersebut harus milikun lahu. Sama berarti ya? Ya. Yang ketiga As-Sahliyin dengan jawaban sah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya di sini karena kami menjawabkan sah karena Ridwan Malik begitu. Karena ada Ridwan Malik. Karena ada ternyata Ridho yang mempunyai yang tersebut. Ridho dari Umar. Iya. Langsung saya minta cekan dari As-Sahliyin 2 ya. Silakan diperjelas kembali. Referensinya diambil dari kitab apa? Dari As-Sahliyin menjawab sah karena Pak Umar menjual ayam tersebut dalam keadaan Lord Rito memiliki dugaan bahwa pemilik ayam yakni Pak Yusuf itu rela kalau ayamnya dijual, begitu ya? Cek lo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih walaupun kami berada di belakang masih diberi kesempatan untuk menjawab. Oh, Pak, berarti kayak gini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari jawaban kami mengatakan bahwasanya Pak Umar yang menjual ayam dari Pak Yusuf itu sah karena ketika walaupun tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, yaitu tanpa sepengetahuan dari Pak Yusuf itu boleh. Pak Yusuf. Nah, kami memiliki bot
bahwasanya ini berangkat dari Bayun Tuduri. Begitu. Kami dari kitab Majmu' Syarhul Muhadzab wa Qadis Tadalla biha al-bihadal hadith ala sihati Bayun Tuduri wa huwa alladhi yabi'u malan yabliku aw ma laysa maqdunan tibaihi wa huwa qawlun malikun wa ahmadun fi ihdal riwayatina adu wa syafi'i fil wadim wa qawahu an-nawawi tirrahullah. Jadi menurut Qolqodir bahwasanya Qolqodir itu boleh asah apabila memang ketika yang menjual itu memiliki sangkaan bahwasanya pemilik barang atau harta tersebut itu ridho ketika sudah mengetahui. Ibarat dan ridhonya mana? Kalau dan ridho itu mana? Tunggu. Asyihatu fil qadim wa hiya an jadid aidon aqduhu mauqufun ala ridul malik. Begitu. Ya. Terus mana kalau ridho mohonnya? Iya, pertama dimauqufkan dulu, nanti bisa ditasawurkan itu ketika ridul malik. Begitu. Berarti bukan sah karena ada rito, sah kalau ada rito. Iya, jawabannya tadi beda. Jadi saya ingin mengatakan dalam kasus kita hukum jual belinya sah jika ada rito setelah akad, begitu ya. Bisa sah jika setelah akad ada rito, begitu. Dulu. Ini program utama ya. Dulu pada mik. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Pak. Ya. Untuk daripada ahli itu yang mengatakan kalau ada itu kan sudah bertentangan dengan adanya deskripsi saja. Iya. Dan deskripsi sudah jelaskan itu sudah khawatir. Untuk beritahunya saja sudah khawatir akan adanya permusuhan, seperti itu kan. Jadi dari sana saja sudah mungkin tidak akan gitu. Kok sekarang di beberapa masalah yang lain seperti itu? Dari aku tadi. Jadi tanggapan dari kami terhadap Mujawid yang mengatakan bahwa di dalam permasalahan ini terjadi ridwan mali, maka ternyata di dalam konsep ridwan itu sendiri manusia ini berbeda pandang. Kami bacakan ibaratnya Bismillahirrahmanirrahim. Bawul lima bidalika annahu yajuzu lil insani ayya hudan lima in waydihi ma yajuzu ridhahu bihi min darahi ma huwa waydika wa yattaliku dalika bintila finnasi wal amwali faqad yasmahu isahsin duna awwali wa bimani duna awwali wa yabgari lahu muramatun misfati ma'arufa awwali. Jadi di dalam konsep ridho itu sendiri
kalau memang sudah jelas terjadi unsur itu ketika memang dari Pak Yusuf ataupun Pak Umar tersebut memang terjadi pendekatan, memang sudah akrab. Sedangkan dalam deskripsi Pak Umar ini sama Pak Yusuf bahkan terjadi permusuhan, bahkan Pak Yusuf sendiri ini bandingan yang sangat ampuh. Jika kalau misalnya ini berangkatnya dari konsep itu, ini sangat tidak masuk sama sekali. Membawa dulu terakhir. Ini ada tambahan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dari tadi, ini dari teman saya, ini cuma membacakan masalah tentang pendirian tadi. Ini adalah penjelasan dalam kitab berikut. Bahwasanya dalam ibarat yang tertera, batasan daripada konsep dan juga model dalam nolido. Wahai bimbang kita jika anda pun yaitu zulim insan, jadi aku dah bimbang lima ini, bahaya pun dia bimbang aku biji. Bintoro cuma bawa gini. Wajib sudah dibuat dari tak bimbang finansi oleh aku ini. Bapak dia sudah mengisah, saya itu nakor. Maka dalam hal tadi, ini kalau kita yang mencoba dalam konsep nolido, maka jelas di situ juga sangat jauh sekali. Karena kenapa? Karena dalam hal tadi, pada realita dan fakta yang ada, di situ Pak Umar yang mau mengatakan saja pada Pak Yusuf, di situ hukumnya takut karena takut dia diperkosa, apalagi sampai terjadi segitu. Dan juga dalam yang misalnya yang banyak dalam konsep masalah tentang kuikwan fudu ini, di sini kita dapat ibarat yang bertentangan dengan daripada ibarat yang di sana, yang mengatakan bahwasanya ketika ada ibarat balik, maka situ hukumnya diperbolehkan. Maka sini kami di bawah ibarat Bismillahirrahmanirrahim. Qawlu kafi'il fuduli wa man laysa malikan wa la waliyan wa la wakilan fala yasihu bai'uhu wa in ajazahu al-malik. Jelas ya Tuhan? Di situ dalam konsep bai'ul fuduli yang kami bawakan dalam ibarat tadi, di situ ketika ada kita masukkan dalam konsep bai'ul fuduli, maka di situ hukumnya fala yasihu bai'uhu wa in ajazahu al-malik, meskipun malikan di situ tetap bingo. Seperti itu. Terakhir dari Mulu, setelah itu saya kembalikan ke sendiri dua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Ya, jadi di sini kami hanya menambahkan. Jadi dari belakang itu hanya menjelaskan tentang istilah tunas. Dan sedangkan kami itu menjelaskan perinciannya lebih. Jadi bolehnya mengambil harta orang lain dengan contoh itu ada syarat-syarat tertentu. Apa? Wayah talifu dalika bikhtilafil ashkos wal azman wal ahwal wal amwal. Nah, jadi ada empat moderator. Ada ashkos, yaitu orangnya. Ada ahwal, yaitu keadaannya. Ada amwal, yaitu hartanya. Dan juga ahwal juga. Nah, jadi kalau misalnya kita dari ambil dari deskripsi masalah. Nah, sedangkan di sini Pak Umar itu adalah seorang, Pak Yusuf itu seorang bajingan yang aku. Nah, jadi di sini sudah berbeda dengan dendiran asmosnya. Nah, karena Pak Yusuf ini bajingan yang aku, tidak mungkin dia, misalnya ada orang yang mengambil hartanya, tidak mungkin dia gitu. Coba terakhir ya, saya kata sendiri menjelaskan tambahan seperti ini. Ya, juga di sini kan tadi menjelaskan bahwasanya di sini mengatakan bahwasanya pendapat Imam Syafi'i di sini terhadap bai'ul fuduli batin itu wa in ajzaul malik. Sebenarnya untuk pendapat Imam Syafi'i di sini masih diperinci lagi ada ikhtilaf di dalam qaulul qadim atau qaulul jati. Untuk qaulul qadim di dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh, boleh nanti in ajzaul malik. Jika qaul jati itu tidak boleh secara mutlak. Saya bacakan ibarat yang moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Syafi'i di mazhab jati wa idza riwayatain Ahmad ila annahu la tasihu tasarrufatul fatini fa tasarrufatul fuduli fuduli wa yabai'ul fuduli ila anqal tasarruful fuduli jaizun mawqufun al ijazah. Ini untuk yang qawlin in idza da'a itu diperbolehkan in ajazahul malik idza da'a al hajatu ila tasarruf fi ma'nil ghairi aw taqi wa ta'adda rasti danuhu
imma lijahdi bi aidihi aw li ghaibatihi, tidak tahu ini masih ragu ini apakah barangnya siapa, apakah barangnya saya, apakah barangnya orang itu, bukan ragu. Jadi berarti sampean mengakui enggak ada khilaf. Betul, ini sebagian mendukung Asahlin begitu ya. Membeli ulung separuh mendukung separuh hijrat begitu ya. Yang saya untuk jawaban dari kami sendiri itu memang tidak boleh. Terus tapi ada yang memperbolehkan. Untuk kau jadinya mutlak itu in ada zulm malik aula itu tidak boleh. Sedikit. Karena khilaf saya kembalikan Ini dulu. Ke siapa? Saya minta dua untuk memperjelas pendapat ini ya. Saya yang kedua pondok untuk memperjelas perbedaan di dalam masalah bai'ul fuduli. Satu dari Al-Azizi ya. Dua siapa nama? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan waktunya. Jadi kami akan memperjelas bicara masalah yang kita permasalahkan pada malam hari ini, yaitu tentang bai'ul fudul. Dalam dasarnya yaitu kita melakukan akad jual beli itu harus dalam dasar wilayah, kan gitu. Harus ada dasar wilayah. Artinya kita harus melakukan tasyarruf atau menguasai atas barang tersebut ketika kita menggunakannya, kan gitu. Atau kita dalam posisi wakil atau seorang wali atau asisten seperti itu. Lalu ketika kita menjual atau menyediakan menjual harta orang lain tanpa ada ijazah atau kerelaan atas orang yang mempunyai barang tersebut, maka itu hukumnya tidak sah walaupun orang yang memiliki barang tersebut itu membolehkan, kan seperti itu enggak tadi ya. Ini coba ya, dan apa coba ya? Barusan saya meminta karena dari musyawir sudah sepakat bahwa pembahasan bai'ul fuduli ada berkhilafan. Saya hanya ingin mempertegas saja, memperjelas. Silakan dari Al-Azizi menjelaskan perbedaan antara qaul jadid dan qaul jadid atau qaul yang lain. Jika qaul jadid dari inarato qolibinya, quluhu fala yasihu bai'ul fudul, ini tidak sah. Wa huwa man isa malikan wala wakilan wala wilaya wa innama lam yasihu bai'u li hadisi la bai'a illa fi ma yadik roh Abu Daud. Wa adamu syatil bai'u wa huwa qulu jadid, itu pertama. Lalu dalam qulu qadimnya wa qulu qadimi yakul innahu yaqufu fa in ajaza malikuhu nafaq wa in nafala. Ketika seorang malik, orang yang mempunyai harta tersebut itu merelakan atau membolehkan menjual barang tersebut, nafaq, maka akan berlangsung akad itu. Wa in nafala, sudah seperti itu. Yang kedua baca dari mana, siapa nanya? Kalau tidak ada malaikat tidak ada jadwal akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Pak, kami sepakat bahwasanya baik fuduli ini memang khilaf. Namun yang seharusnya dilakukan oleh Pak Umar ini bukan menjualnya, namun harus nanti minta boman kepada Pak tadi, Pak Yusuf. Jadi di sini bukan apa ya, karena di sini mau menanyakan tentang sahnya ya tidak sah. Ya, nanti kalau menurut kodir ya membutuhkan perizinan dari si malik begitu. Jadi kalau nanti ada izin dari malik maka diperbolehkan. Namun seharusnya yang dilakukan oleh Pak Umar ini bukan menjualnya, namun nanti minta doman atau minta ganti kepada
Pak Yusufnya begitu. Sudah. Tapi bukannya biasa. Jadi begini Pak, di sini tambahan. Jadi sebelumnya kita pahami bahwa konsep B itu harus makmun adanya, harus berupa manfaat. Sehingga ketika tidak berupa manfaat, maka tidak itu tidak sah. Seperti menjual hewan yang merusak, nah, yang bisa merusak, maka di situ tidak sah. Jadi kami bacakan ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyakuna mutafi'an bihi syar'an wa'ufan ayyakuna lahu manfa'atun maksudatan manfa'atan maksudatan ufan wa mubahatan syar'an sehingga fala yasihu bay'ul hasyarati awil hayawanati al-mu'tiyati allati la yakunu al-intifa' biha aw la taksudu manfa'atu. Maksud dan ini. Iya. Karena hewan tadi dalam diskusi yang ada, bahwa di atas kan mengatakan bahwa yang tadi terakhir. Saya kemarin yang saya minta tadi. Asal kita tuh. Kemarin. Ini musyawirin tidak menjawab apa yang saya minta. Terima kasih. Saya di sini tidak sepakat dengan jawaban saudara saya Sari Dua yang mengatakan sah begitu. Saya menentang bahwasannya karena yang sana itu mengatakan sah kalau diberi izin begitu ya. Tapi saya mempunyai ibarat dalam Ibnu Hajar Al-Haytami bapak-bapak bisa dilihat bahwasannya qawluhu wa huwa aibuduni qawluhu man laisa ilahir ai baru mana wajidi diwajidi itu walau wilayah ini. Jadi yang dimaksud dengan buduni tersebut, bet buduni adalah orang yang menjual harta orang lain tanpa izin dan juga tanpa wilayah. Wilayah itu makdurah atau tidak mampu menyerahkan, begitu. Tapi dalam deskripsi di sini, ini Pak Yusuf ini mampu menyerahkan, begitu. Jadi dalam kitab di sini tidak harus wilayah begitu baik buduni. Tidak harus wilayah. Bukan wilayah itu tidak. Terus. Sudah ya saya simpulkan ya. Saya simpulkan. Kemudian jika ada yang tidak sepakat dengan apa yang saya simpulkan silahkan ikhtiar. Kesimpulan dari musyawiri untuk jawaban A adalah ada perkhilafan antara kaul qadim dengan kaul jadid. Penjadid mengatakan yang dilakukan Pak Umar tidak sah karena termasuk bai'ul fuduli. Adapun pendapat Pak Wadi mengatakan di tafsil jika ternyata ada ijazah, ada izin dari malik maka boleh, jika tidak maka tidak. Ini urutan-urutan. Apa? Semakin dulu, ini rumah aneh kan? Apa dengan pencelain? Oh, apa dengan pencelain yang jenak ya? Bentek. Kemarin tempatnya juri kacang ini. Terima kasih moderator. Ternyata moderator ini ada dendam terhadap saya. Terima kasih. Ada dendam terhadap saya. Karena gini moderator. Sebenarnya dalam kasus ini, poin A ini yang ditanyakan tentang ayam yang meresahkan. Apakah boleh kita ini menjual ayam yang meresahkan terhadap orang lain? Terus? Kalau masalah bayi buduli itu memang sudah jelas. Contoh saya punya kacang, sama moderator kacang saya dijual, jelas itu masuk bayi buduli. Lantas bagaimana ketika kasus ayam ini, kasus ayam yang meresahkan, apakah ini tetap tidak diperbolehkan? Sedangkan dalam keterangan Sa'id Ramdan Al-Buriti, beliau menjelaskan beliau menjelaskan bahwasanya Qasidus Sari itu tan hasiru kiran khamsa. Yang pertama, langsung enggak ayam merasakan boleh dijual, boleh kan? Boleh. Langsung. Karena ini saya boleh, bukan kita ya. Iya. Ayam merasakan boleh dijual. Saya baca di orang dulu. Oh iya. Wa kullu hayawanin uhida minhul idlah. Setiap hewan yang memang sudah diketahui bahwa hewan ini akan merusak. Terus? Iya.
dengarkan dulu. Nah, ini lagi urifan bintik lam bintoyin. Waktu ah, wahai di makin manumaniku, wahai yawi di makat rafa bulai dan kau nazar. Wahai yudhwa bin Ahok, bin Ahok per Ahok. Jadi ketika ada hewan yang memang meresapkan seperti ayam ini, maka cara mengatasinya, kalau domba ini sudah tidak mungkin karena Pak Yusuf ini sudah memang angkuh. Jadi bagaimana yudhwa bin Ahok per Ahok? Bagaimana cara yudhwa bin Ahok per Ahok? Jika ibaratnya lajunya ke soil, bagaimana soil ini ada gak? Coba. Takut, khawatir dari kita ngomong soal kenyangan. Bagaimana hukum menjual ayam seperti deskripsi di atas? Semua musyawirin sepakat mengarahkan suha diarahkan dalam masalah bai'ul futuli. Kalau bai'ul futuli, barusan dari Betek menawarkan boleh menjual ayam yang meresahkan. Iya. Lagi pula sebab yang dibaca ternyata tidak ada dan semua. Iya nanti dulu. Langsung. Boyu paksa ilmin awak perkawal pakin kah wajib amkan lebih kalapin. Awis dilo sakti bilmuhnya mati. Wan musalka sakti harumat dorbu. Jadi apakah mungkin Pak Anu ini minta tolong atau lobby lobby? Jelas tidak mungkin. Harumat dorbu. Aw bidor bin biyakin harumat saud. Yes. Moderator ini ibarat rakyat. Aw bidor bin. Aw bidor bin harumat makhluk. Jadi solusi terakhir, hewan ini akan dibunuh. Tidak minta solusi mas. Betek. Tidak minta solusi. Bagaimana solusinya tidak? Bagaimana hukum menjual ayam? Dari Betek langsung kami silang. Minta dari Bajak, tas mirokan. Ini toh, sekalian. Soalnya dengan yang diminta makanya. Mek silakan disalurkan bantuannya ke tas mirokan. Tolong disesuaikan dengan apa yang diminta. Ini cepat sih, mestinya. Nah, kita bahas sikat-sikat. Moderator, dari tadi kan minta penjelasan tentang kenapa kok ada istilah seperti itu? Enggak. Terserah ada orang yang mau apa yang enggak. Tapi yang diminta moderator sekarang ini loh. Yang diminta moderator dulu. Yang diminta saya, karena tadi sudah sepakat bahwa berkutuli hukumnya khilaf ya. Kodri mengatakan tidak sah, Kodri mengatakan sah jika ada ijazah dari Malik. Maka saya minta penjelasan yang berbeda dengan apa yang sudah disampaikan oleh Syawiri. Atau ada? GGS malah ya. Jadi kan begini, dari teman-teman tadi buat ijazah di Malik itu ada yang kilafia. Nah, akar masalah kasus dari Kodri ini ternyata teman-teman itu kurang dalam berpikir. Nah, ternyata teman-teman tidak mengkaji lebih dalam bagaimana Kokol Jadi mengatakan seperti itu. Bagaimana Kokol Jadi mengatakan seperti itu. Ternyata kami temukan tentang Bejuduli itu artinya hukumnya tidak boleh. Tidak boleh. Nah, sedangkan diperbolehkannya Bejuduli itu berlaku hanya pada benda warisan. Gitu. Benda warisan artinya dari zaujah itu menjual harta zaujah yang dikira zaujah itu hampir mati. Nah kalau mati kan hartanya itu akan menjadi milik si zaujah, gitu kan? Nah, sehingga ini ada perbedaan. Tapi jujur deh ini. Oke. Tapi kalau permasalahan ini menjual tentang benda orang lain, walaupun toh nantinya ada indikasi atau ada istilah dilalah lah seperti dilalah orangnya akan memperbolehkan, ini tetap tidak boleh. Ternyata Rukobin itu mengatakan seperti itu, wainan jajal malik itu pada harta-harta yang nantinya akan menjadi miliknya sendiri gitu. Ibaratnya Ibaratnya manipulasi. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ul fududi wabihun li'annahu laysa bimaliki wala wakili wala wadi wabi wadi wa mawukun ika jasa malikuhu awali unah pada dirinya kumati wa ika fala yudwati kaulani fima kau ishtaro nilaihi
bila ibni fi ayni malihi aw fi wa fi ma law zawjun ummatun ghairihi aw batihi aw talaqun mampu hatihi aw ahtabu amdihi aw adirada batihi bi ghairi ibnihi. Sebagaimana ya? Kemudian Okay, kemudian ini para tanya kemudian wal tadi ini untuk kaul yang menurut kaul tadar walau ba amalun waritu dona hayatuhu wa kana mayita bismu ala sahafil adhar begitu. Kemudian wal tadi la yasihu ladonihi annahu letak persisiannya kaul kodin dan kaul yang itu pada benda yang nantinya akan menjadi miliknya gitu loh. Oke, kalau untuk barang yang sesuai dengan apa yang sudah sampaikan dengan sampaikan saya maksudnya ini tadi menurut kaya baik berfuduli ketika masalah soal ayat itu tidak hilang loh, tidak boleh. Okay. Yang ada hilang itu dalam permasalahan yang tadi jadi makmu moderator mimpi enggak sih itu mah ini baru sampai ya saya hilang itu imam. Dekat. Tapi yang itu menjadi cerita terus PMP. Oke. Santai mau. Santai yang tidak mereka. Kopinya apa ini yang moderatornya dia. Kayaknya para santai. Yes, wakana di maju aja. Awak jiran dapat juga bagi ini. Nah, tidak. Walau ba'an warri, walau ba'an mala warrihi tanah ayat tubuh wa kana mita bi sukuni li ri sahafi adhad kita menyuni anak umilku wa tadi la yasiku li dhabihi anak samilku. Jadi kalau benda itu sudah nyata-nyata bukan miliknya itu sudah tidak ada peluang diperbolehkan coba pakai kenapa alasannya barusan apa coba? Kalau memang baca barusan alasannya kalau memang nantinya itu akan ada kejelasan bahwa harta itu akan menjadi miliknya, maka ini ada perselisihan walaupun pada asalnya menggolahar sohah yang barusan. Nah, terus si. Untuk menanggapi boleh dulu yang sampaikan ke Pak sampai mau menanggapi apa? Kan gak ada kaitannya dengan kasih itu. Saya ulang kesepakatan dari musyawirin ya bahwa Fuduli menurut yang sudah disepakati musyawirin ada khilaf antara qaul sahih dengan antara qaul jadid dengan qaul qadim. Qaul jadid mengatakan tidak sah, qaul qadim mengatakan sah jika ada ijazah dari malik, tidak sah jika tidak ada ijazah. Ibarat yang dibacakan dari tafsir Afkar itu beda masalah. Ya begini, ini kan ijazah. Teman-teman itu membawa bahwa kalau ijazah tulmani ini boleh, kalau ijazah kalau tidak ijazah maka tidak boleh kan seperti itu. Saya sampaikan walaupun ada ijazah tulmani, lah ijazah tak nikah juga tidak diperbolehkan. Apa sih? Nah, dibaca itu dibaca. Lah kita ini sudah dibaca. Enggak, ibarat yang dibacakan tafsir Afkar tadi itu kasusnya beda. Ada seseorang menjual barang milik orang tua, dia menyakiti orang tuanya hidup tapi tanya nggak mati itu sebenarnya begitu. Kami bacakan ibarat yang lebih pas biar langsung sekali itu main rodi itu santai tidak mau ini saya garis bawahi lagi dari tafsir Afkar ya yang saya minta ibaratnya gini. Dari tafsir Afkar mengatakan qaul qadim pun berpendapat bahwa walaupun ada ijazah dari malik juga tidak ada begitu kan pendapat kita ya itu berkenaan dalam maksudnya hukum mubayyin fuduli al-fuduli wa ilaqol wa bai'ul fuduli wa syira'u bujaizun idza kana maslahah lah berarti diperbolehkannya itu apabila ada potensi maslahah terus nah, sekarang coba teman-teman gambarkan sisi maslahahnya ini nopo. Enggak, bukannya tidak saya minta. Tadi saya mengatakan boleh walaupun ada ijazah, tidak boleh walaupun ada ijazah. Menurut Qotib mengatakan walaupun ada ijazah dari malik, tidak boleh. Enggak ada ya.
Kalau tidak ada, supaya Sum'ah tidak terlalu panjang kita bahas, karena ada soal yang lebih menarik, supaya kita fokus kepada Sum'ah saja. Langsung saya kembalikan kepada Muharrir. Saya simpulkan lagi untuk kesepakatan sementara yang disampaikan Musyawirin untuk menjawab Sum'ah, ada persilapan Korum Jadid dengan Korum Kodim. Korum Jadid mengatakan tidak sah, Korum Kodim mengatakan sah apabila ada ijazah, tidak sah kalau tidak ada ijazah. Boleh tertarik ini untuk teknis ya. Saya stop dulu nanti. Ini moderator nih kak. Dan sekarang kita mau sih kesimpulan boleh dan teknis boleh. Iya. Baik, kalau betul ini memang nggak boleh karena ini nggak ada solusi lain untuk dapu ayamnya. Maka punya boleh. Iya. Tapi dari teknis ini baru tidak. Ini baru nyari. Ini baru nyari. Pak Muharrir ini berenya yang dari bedek. Masalah hewan itu sama dengan siar. Ya, iya. Alakok. Lain dalam masalah siar terus ingin dijelaskan seperti ini seperti ini. Lalu menurut teknik kak, ada solusi lain untuk dapuk kecuali jual ini. Ini kak. Jadi boleh kan ini seperti. Kalau ada, dibaikkan ini kalau dibaikin. Kalau tidak ada yang baik langsung saya stop. Bismillahirrahmanirrahim. Betek, betek. Saya kasih waktu ke betek dalam dapur soil ya. Salah satu di antara sebagai solusi adalah dibaikin. Silakan kalau tidak ada saya potong. Coba gini benar. Coba. Apa coba? Di pulau ini ada lebih ada yang sebulan. Woi, fokus sokir bintang perahu, fakin fakin amkan bintang awis diwasa. Minum dia mahuan masalasa harumat darbu. Aw bintar bin dia di harumat saud, aw bisau di harumat asok, aw bikon iot bin harumat kotlu. Jadi semua solusi dari awal itu mengatakan perahu bintang. Jadi pertama harus lobby. Kalau kita lobby kayaknya mungkin sudah tidak bisa, terbu juga tidak bisa. Karena kalau kita Pak Yusuf ini sudah mengetahui ayamnya ini pulang dengan keadaan tepat, insya Allah mati dia. Oke, terus. Mana bicara nomor telu? Itu ketika tak bisa terbu, maka kotlu. Ketika kotlu nikah diperbolehkan, apalagi bed kotlu nikah. Coba dulu, kotlu nikah diperbolehkan. Mate sesungguh mau merasakan itu. Apalagi bek, si langar sedang tidak berbebekah. Intinya dari becek ingin memperbolehkan kasus kita dengan cara terpesoi walaupun tidak ada imbalannya begitu kan? Ini, nah iya Pak. Intinya dari becek memperbolehkan hukum menjual orang lain dalam rangka dakwah musoil begitu kan? Oke, bismillah. Ibtu. Itu apa? Ini kan di dalam rangka dakwah musoil begitu kan? Karena oleh moderator sudah dilepas, ada beberapa permasalahan di musyawarah ini yang teman-teman tidak fokus pada jual orang lain sehingga terkadang diulang dan sebagainya. Yang kedua, permasalahan kurang bisa mencerna jual orang. Yang ketiga itu permasalahan-permasalahan lain. Ada jualan menara leka di Morai Mende Semang. Cuma teman itu ya dunia kecil, dunia kecil mereka solo pelajar patungan dunia semacam. Tapi hewan zaman ala mati kering abu atau menara kebakaran abu begitu. Tidak ada baik sama sekali. Ini memang mana bicara itu sudah tradisi yang ada itu sudah kebun yaitu kaum Qadim dan kaum jadi itu kaum Qadim ataupun ada yang bagian dari jadi yang mengatakan begitu atau bagian dari asal itu maupun itu nanti ada perbedaan maupun sehat atau maupun dan seterusnya. Jadi saya kira sudah sebelumnya saya coba permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan clear karena memang permasalahannya coba dibayangkan ada ajang
terus ajengnya ini tidak bisa. Kalau Lanyala kan konsep aslinya tegasnya itu harusnya Al-Ahqaf Al-Ahqaf. Tapi kemudian Pak Umar ini mengambil langkah menjual ayam tersebut. Tapi sayangnya ditanya, gak ada. Ada yang bertanggung jawab dimintai. Kira-kira ada solusi lain tidak selain dengan menjual? Tidak ada jawaban dari saya. Gak bisa dinalar, gak ada solusi lain selain menjual. Makanya ini akan selalu lucu, karena dari pendekatan berusir itu harusnya boleh, karena solusi lain kan gak ada lagi. Nah kalau gak ada lagi, hal yang haram itu boleh. Terbu itu haram, membunuh ayam orang lain itu haram. Tapi karena jadi solusi terakhir, maka itu boleh dilakukan. Lah menjual ayam sebagai solusi terakhir itu yang belum bisa dinalar. Masa ada boleh korong, pekot, pager? Ya, maaf, Malik. Tadi dari Sakil, dengan penjelasan, tidak ada solusi lain versi Pak Umar. Maka mestinya kita menyalahkan Pak Umar. Karena cara berpikirnya terlalu sempit. Ya makanya yang saya salahkan memang Pak Umar. Jadi saya salahkan Pak Umar. Kenapa Pak Umar ini tidak punya cara pandang yang lebar? Kita mundur caranya. Jadi ini nggak bisa diselesaikan. Dari kata Pak Yusuf. Dari kalau saya intinya karena kata Pak Yusuf. Ya, akal kita tidak terima itu. Apa yang dulu itu? Kita jangan ke kondil dulu, karena secara realita itu sangat sulit untuk dipraktekkan. Coba dengan ngebodoh kita, kok oke kita minta Ridho Pak Yusuf gitu. Ini ngebodoh kita kok itu. Maka tidak bisa itu pakai kaul kondilnya. Secara praktek, secara konsep, oke saja namanya kajian dunia. Jadi kita pakai kaul jadid misalnya yang tidak memperbolehkan praktek B2B dengan pendekatan terfleksibel itu harusnya boleh dilakukan karena memang itu solusi terakhir. Cuma akal kita gak terima masa terakhir jadi solusi terakhir. Makanya ini tetap akan selalu ditolak oleh yang lain ketika pakai ibaratnya terpusir. Tapi dari keterangan wakil saya, karena saya tidak ada ya, dari keterangan wakil saya ini solusi terakhir versi Pak Umar. Ya tetap tidak akan selesai. Maksudnya untuk menyelesaikan masalah itu berarti kita menanyakan dulu solusi secara fikih seperti apa mendengar ini. Kalau ada yang bawa ibarat benoleh era dapat ajma ikut aja mereka lain sehingga boleh kau ini takut pada rumah secara fikih ada kan solusi lain itu. Kalau memang ada solusi lain berarti ini tidak boleh. Kalau saya tidak mau, maka si Nusari bimulgihi dan hasil bimim di maksudnya umur hadir anapes akal nasir teman. Jadi maka si Nusari itu tujuannya untuk menjaga yang lima itu. Kan tujuan Pak Yusuf ini pertama ya jelas. Karena kalau dia mengatakan tak ada lebih. Jadi kan saya ke pembahasannya tentang mengarah tidak ada solusi lain. Jadi boleh tanya solusi lain, coba ada atau solusi lain? Kalau solusi lain itu ada, kan ini nggak boleh.
selain menjual. Meskipun sampean tetap mengatakan tidak ada kipot, bukan yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan, ada nggak solusi lain selain ini? Menanggapi dengan lobby-lobby masuk ke Pak Yusuf kan? Tato. Untungkan meskipun bandingan mana biar yang matur kan itu mempunyai kondisi mungkin ada warna kalau sudah jawab itu tak yang terikat coba dari detik itu coba dari detik sebenarnya dari selain itu mungkin ada yang punya solusi coba Bismillahirrahmanirrahim baca kami bro Bismillahirrahmanirrahim tambihun yudfah mudhalikam hayawan ini yang tadi yang dibacakan detik konsep sopin secara umum. Kalau ini langsung tadbikun yudfa'uh dari al-hayawan, hewan yang menyalahi bin al-khof, fal-al-khof, ini tidak ada perincian secara pasti. Artinya, situ sampah kedua ibu artinya, kalau ibu ini buntan. Tapi bahasanya bin al-khof, fal-al-khof, wujuban, wayatnya wa'in adda ila qajlihi kasso'il. Dan prakteknya itu sama seperti dalam bab sohil. Apakah? Ambil akhofnya dulu. Kenapa? Akhofnya apa? Mungkin kalau mungkin kita dari cara lain. Mungkin kalau ini alternatif terakhir, Athena menjual ini sudah dianggap akhof bagi Pak Umar, mungkin pola ini sudah akhof berarti diperbolehkan. Seperti itu. Boleh akan jika sabian. Ada tak solusi lain selain nikah? Macam apa mana tak ada? Lepas yang aku tak macam ini secara fikir, tak ada tak solusi lain? Secara kita tak cover lah, kau bahasanya. Nika, solusinya kau tujuh tak? Kau tujuh tak kau? Niki. Laras kelas dibuat. Semestinya Pak Umar pun tadi urus anus depan Yesus. Takkan terlihat. Mungkin, makanya sangat salah apa yang dilakukan oleh Pak Umar. Maka jawabannya bagaimana? Kita bisa. Ini tak. Senyata tak. Solusinya tak. Bukan aja. Ini tak solusinya tak. Egi mungkin langsung saya dirumuskan saja supaya kita langsung kebetulan sama sendiri. Dokter, Pak Umar, saya katakan tak boleh sobat. Tak urut pun tak urut pun lah kalau dapat kerjaannya. Karena dipergi orang yang boleh soalnya saya kan. Jadi memang secara hukum tak boleh, tapi pun ya pergi boro dari barang-barang sebagainya. Nika melihat itu solusi terakhir dengan segala pertimbangan yang sudah dilakukan atau dipikir oleh Pak Umar dengan kondak dan kondak ini kayak gini yang bisa gak bisa Pak masalah gak bisa Pak Yusuf tidak tahu Pak ini gak bisa kalau akan itu sudah wasida maka status barang yang kita miliki itu hakikatnya itu milik orang yang bertransaksi. Misal saya bertransaksi dengan Bapak, akad saya rusak, fasida, maka harta yang sampean kasih ke saya, itu hakikatnya Bapak, maka saya mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pada Bapak, bukan mengembalikan pada ayam atau orang yang dicuri ayamnya. Harusnya begitu. Kalau ini akadnya fasida. Tadi kan sepertinya tidak menemukan hukum kecuali tidak boleh. Kalau sudah mengambil tindakan menjual, boleh. Nah, karena katanya ditanyakan solusi. Ya, pertama itu kita tidak bisa menghukumi dulu karena Pak Umar ini terlalu siapa? Terlalu ekstrim ya. Saya punya beberapa informasi sebagai anggota ya. Dan mengingat dulu status ini nggak beda nih ya. Walau itu tasyarat, lalu soru saja roti. Aku kira kita bawa saya menjibur rasulah ibuha anak tahu ini fakilah yaman fanitia ditahbiruha semua kebuha begini ketika Pak Umar yang takut semua kebuha dari Pak Yusuf seharusnya kan orang yang menjuri kamu tidak berarti orang yang tak pernah tapi paham kan begini kan pertama entah ini ekspobor apa itu takut ekspobor apa itu ekspobor kan begini kan sebenarnya dalam tidak mengikuti deskripsi karena deskripsinya begitu tindakan penjual ini bukan solusi terakhir bagaimana kalau bagaimana kalau tidak tahu bentuk-bentuk ini banyak solusi.
sih, Pak. Kalau yang mana sebenarnya yang mendidik ini? Sampai pagi bahaya, sampai pagi bahaya. Terakhir itu bukan caranya. Jadi mungkin jawabnya begini saja. Bagaimana hukum menjual ayam seperti dalam deskripsi di atas tidak diperbolehkan karena termasuk befuduli dan ada solusi lain yang masih bisa ditemukan. Contoh ketok lembaga. Sepakat di? Sepakat atau sepakat? Kita lanjut ke mungkin saya ulangi jawabannya. Bagaimana hukum Pak Yusuf mengambil uang? Bagaimana hukum menjual ayam seperti dalam deskripsi di atas? Hukumnya tidak diperbolehkan dan juga karena masih ada solusi lain selain menjual. Pandangan Bu Risiko. Berarti ternyata mungkin pertimbangan lagi. Kemana dia jual perkobongnya yang paling lagi depan Yusuf Desember tokoh berbeng aja. Tapi pertimbangan Mika. Dan kita hukum. Pertimbangan nyiksa hewan. Kemudian kuda jual ada Bapak Yusuf, Pak Kobong yang paling yakin. Nah, secara seambi yang ini kan nama kalau bisa dilaporkan karena Kobong itu beli. Ini kan kemudian kan, Desember ngetok. Nah, jual ngetok ini kan melalui Desember, ini kan keringan kan? Bukan, maksudnya saya enggak, maaf, usah ini tidak usah menanggapi. Mohon maaf, tapi yang untuk memotong saya tidak kita masukkan di dalam jawaban. Hanya contoh saja. Contoh lainnya, dipakai oleh tak masuk. Tidak banyak solusi banyak. Kalau umar pergi sepi dari kerja. Begitu. Makanya tidak solusi. Jadi jawaban tak masuk. Tidak bisa. Seperti untuk kalau ditanyakan contoh solusi. Di antaranya mungkin bisa pakai pager antara Bapak Yusuf dan Pak Wali. Tentu solusi-solusi yang lain, karena tidak ditanyakan, begitu loh. Berikutnya masih ada solusi yang lain, sehingga hukum menjual ayam yang dilakukan oleh Pak Umar tidak diperbolehkan. Kan yang kecuali ini sebenarnya. Dan kecuali ini sepakat. Terus apa yang mau dibahas? Lebih saya tidak dimak, misalnya kita katakan ini kan permasalahan raja jenis beda Pak Umar. Ini permasalahan raja karena apa? Karena itu permasalahan antara hubungannya berkaitan pada berdua. Ketika penemuan terjadi, apa kau bisa raja? Ketika kan segitu lagi. Nah kenapa ya? Lebih masalah kamu di pura jual tanpa pengetahuan pas kau beli sahaja. Ketika itu antara dua bisa dan tak bisa. Sementara saya dua bisa berbeda. Saya dua biasa. Itu dulu ini kan secara pelat saja. Dan kemana masalah ini kan? Untuk Pak Umar. Kita mau hukumi Pak Umar sekarang. Secara pelat. Belum sampai ini disampaikan. Kata apa? Oleh Pak Umar. Oleh Pak Umar ini berarti. Jadi cuma boleh ketika permasalahan Pak Umar itu kan makin cari solusi. Ternyata semakin banyak orang yang saya mau lihat. Masalah ini belum disampaikan. Makanya tidak kami sebutkan. Ini kan kita membina tadi kita bukti dari Bapak Sabri kita bisa misalnya kita bukti. Ini kepada kakak sendiri kok. Wajar kita itu mencari ini waktu lalu misalnya tiba ini tujuh ini hal yang akan itu ambil. Wasuatu hanya ini orang yang mengalami ini bisa dikontrol yang ini suami bermain atau almeh. Wajar lalu kok pasal kok. Wajar jika dihiro yang lebih yang kon Bapak Abu Syaikh kami ingin wajib di jaminan. Wajah dan muka ikut di wajah di jaminan. Jadi, apa dimaksud dalam kita ke atas itu? Ini memang kalau maksimal.
Nah, makanya menghadapi kematian, kita mau menghubungi Pak Umar, lebih maslahat apa? Hukum Pak Umar. Apakah egonya Pak Umar rusak, sementara Pak Umar punya solusi? Kita di konsekuensi ya, secara hukum. Atau kita katakan sah, norok badan Pak di kemarin. Ini kan pun ada penawarannya. Boleh apa perbandingan lagi? Beda orang yang nanti otak. Pak Umar aja, Pak Umar itu usaha. Tapi mereka, ini kan juga kita hidup sebenarnya. Kalau tadi itu kan itu juga ini kan sama belum dulu di online. Kenapa? Tapi ada sekat itu kan tadi itu kan nimbak itu saya. Kenapa? Tapi kan pada belum ini ya dia pada tanggungan di secara coba. Ada sekitar anu, anu. Coba sangat adalah solusi terakhir bagi masyarakat. Ketika ketika jadi sangat sangat secara konsep
sah, tapi mampu bacun adalah ijazah dari malik. Pas praktek lagi, praktek lagi maliknya kalau udah bunuh cuma aja kan jauh rumah, ya kan gitu. Ya mentasa, tapi kau yang beli ya. Pesena kau orang cemerlang, aja minta boleh. Iya entar ya kau yang cemerlang. Oh tak itu kudo, enggak kira. Kesajian mana itu kacau itu kalau pendapat kita ikuti untuk praktek ke masyarakat. Makanya ini jelas sulit itu sudah praktek. Saya kasih gambaran begini, ada orang bertanya, kenapa kok mah belum mentaknya orang ini kisah mati? Kita akan hukumi secara fikih boleh, tapi itu tak masuk akal masa. Gara-gara tanya, oh mah, mati. Nah itu kan butuh kejujuran. Sama dengan kamu hari ini, ada solusi luar ini ke kamu diri juga. Ya kita akan hukumi itu boleh, karena sudah solusi terakhir. Tapi masa ada solusi lain. Itu akan sulit kita hukumi bertentangan dengan praktek nyata dan hati nurani. Makanya contoh lagi, solusi lain yang lebih ampuh seperti apa ini kan bisa jadi dihalangi. Atau kalau coba ada yang tampilkan ibarat ketika ada burung atau ayam. Ya iya datang. Ada. Ada. Itu kan ada solusi dari ulama tahapan-tahapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Suhatul Muhtad Bisan Bilijan. Kalau kita ada At-Tawqir An-Nuzula Ala Jidari Wairihi Wasyamko Man'uhu Kulli Fasohibuhu Man'uhu Ila Al-Qur Kli'anna Insya'ni Tairi Tawal Nada An-Naja Sati Minhu Birosihi Waya Taratabu Ala Jurusihi Man'usohi Bilijidari Minhu Kau Allah dan Intifa'abihi Walau Kauluhu walau menadaran albina laisa bikaidin wa kauluhu kambian manku ay haitu kambian aman kambin ikami sohidihi walam yiblinku. Jadi ketika ada burung itu berkeliaran di rumah orang lain, dan meskipun burung tersebut itu tidak menimbulkan sesuatu yang tidak menimbulkan kekotoran kepada rumah orang tersebut, tapi untuk memberitahu untuk kepada pemilik burung tersebut itu takut untuk memberitahunya, maka lau Allah dan intifa abihi dan yang pandu hai sulam yang tamakan, maka diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari burung tersebut ketika meresahkan. Disuruh bagaimana sama ibaratnya itu solusinya itu rentetannya apa? Jadi ya boleh untuk dimanfaatkan, jadi boleh itu dijual gitu. Ada rentetannya kita dapat sih. Barunya dengan kita dapat sih. Tapi begini, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ada At-Tawqir An-Nuzul Ala Jidari Wairihi, itu sama itu. Wasyamko Man'uhu Kulli Fasohi. Lihat sih, awas sejenakin. Awas sejenakin. Ya ketika memang tidak bisa untuk memberitahunya. Sayangnya. Oh iya, makanya ini kan tawarannya ada tadi itu. Kulli Fasohi. Ya. Kalau Sohi Buhunya ini takut ya, nanti dia jarok, itu suruh di ketok lebarnya. Jadi yang ditawarkan oleh ulama memang ketok lebarnya. Gitu ya. Ya sesuai dengan itu saja kita solusinya. Dulu baru. Bosul jana itu sama Malik. Sama apa? Malik Kuljida. Malik Kuljida. Ya. Saya tahu dia kan Mano. Mano Malik kan? Itu kan di Malik kan ber. Itu Malik kan ber. Itu kan dipotong Bapak tawakal saya kan konsen Malik solusi perumusan. Bagaimana hukum menjual ayam tidak sah kecuali itu adalah solusi terakhir. Aslinya saya. Maksudnya tadi kan? Dari solusi belum menyampaikan ibarat ketika tidak ada solusi terakhir jualnya sah belum menyampaikan ibarat. Nah, itu intinya tidak boleh kecuali itu adalah solusi terakhir. Berarti kan boleh? Yang mungkin jika solusi terakhir itu masih adalah seumpamanya. Maka itu masalahnya kita sering mengalami juga walaupun tidak kasus ini.
Aku lebih berkeinol. Ini sering mengalami. Kocen gula di tangga dreno merusak air dari isa. Ada dreno di tangga gula. Maka isa lo tutup ini. Masa kalau kayak gitu udah gak bisa. Sabar. Emang itu saya cek kamu. Ada apa yang kalah? Ada dreno. Ada dreno. Apa sih yang gula? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana'budu wa iyyaka nasta'in wa qina adzabannar.